Vicky Prasetyo sebut Kalina Oktarani mulai tunjukkan hal yang berbeda. Pembawa acara Vicky Prasetyo mengaku senang karena Ramadan tahun ini bersama istrinya, Kalina Oktarani. Hadirnya Kalina Oktarani, kata Vicky, menjadikan Ramadan yang sangat berbeda dan lebih berwarna. Ya Alhamdulillah, dia aja ini minta ikut ke sini, Alhamdulillah, di Ramadan ini aku diberikan istri yang ada nemenin aku buka, makan malam, makan sahur, pokoknya semua, kata Vicky Prasetyo di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 15 April tahun 2021. Pemilik nama lahir Hendrianto itu hingga saat ini belum mengetahui apakah Kalina Oktarani sudah mengandung anak pertamanya atau belum. Meski belum mengecek kehamilan, Vicky mengatakan Kalina Oktarani sudah mulai menunjukkan hal yang berbeda dari biasanya. Ya untuk ngidam dia sudah mulai nunjukin hal-hal yang beda, sebelum Ramadan juga udah begitu, kata Vicky Prasetyo. Suka random dia, kadang lihat film di televisi, tahu-tahu minta ketemu orang yang kembar kayak aku katanya, aku mau ketemu orang kembar sama kamu, udah minta aneh-aneh. Waktu itu sebelum Ramadan minta nasi goreng doang, ucap Vicky Prasetyo.